Sebanyak 773 anak yatim dari 27 yayasan panti asuhan anak yatim di Kabupaten Cianjur mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebesar 1 juta per orangnya dalam kegiatan TEPAK atau Temu Penguatan Kapasitas Anak dan LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau PSAA, Panti Sosial Asuhan Anak, Kabupaten Cianjur di Kebun Raya Cibodas, Sabtu 28 Desember 2019. Hadir pada kesempatan tersebut, PLT Bupati Haji Herman Suherman yang sekaligus membuka kegiatan TEPAK bersama LKSA atau PSAA Kabupaten Cianjur tahun 2019, Kepala Dinas Sosial beserta jajarannya, Forum Komunikasi Panti Sosial, dan para pimpinan panti yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur. Bantuan sosial tersebut merupakan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Anak atau Progresa tahun 2019. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi adanya TEPAK bersama LKSA PSAA yang Kabupaten Cianjur. Hasilnya sudah saya terima, insya Allah di tahun yang akan datang, mudah-mudahan kita panjang umur, ada rezeki, insya Allah kami dari pemerintah juga akan menyukai kegiatan ini, sebetulnya menjadi tugas kewajiban pemerintah Kabupaten Cianjur. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi anak-anak yang tergabung dalam LKSA dan PSAA mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan berguna bagi nusa bangsa dan negara. Acara ini adalah kita melaksanakan program rehabilitasi anak untuk penguatan kapasitas keluarga dan anak. Jadi kita memiliki satu program yang sudah sudah laksanakan sejak tanggal 20 sampai 28 dan hari ini adalah puncak pertemuan bersama dari semua LKSA yang ada di Kabupaten Cianjur yang mendapatkan bansos dari Kementerian Sosial. Semuanya itu kita mendapatkan bansos dari total semua adalah 773 juta. Dilaksanakan sejak tanggal 20 kita mengadakan TEPAK bersama dari seluruh yayasan yang ada di Kabupaten Cianjur selama 2 minggu. Saat ini adalah hari yang terakhir penutupan TEPAK dari semua rangkaian yang ada. Dan kita minta yang diberikan oleh pemerintah daerah khususnya Pak Bupati yang telah menjanjikan kepada kita setiap tahun itu akan mendapatkan bantuan dari tahun kemarin yaitu 2018 diberikan bantuan satu tahun ini 10 juta rupiah dan rencananya akan tahun ini 2019 itu akan ditambahkan 20 juta rupiah namun setelah membuat proposal lagi kemudian saat ini sudah di bulan Desember ternyata itu pun tidak cair-cair. Oleh sebab itu kami tadi menanyakan kepada Bupati bagaimanakah peran daripada pemerintah untuk perhatiannya kepada Bupati. Tadi sudah dijawab oleh Pak Bupati, apakah itu sampai di situ? Ya, kita akan evaluasi lagi, kita akan follow up bagaimana tadi sudah pesan dari Bupati kepada Pak Dinas supaya itu diperhatikan dan dimasukkan dalam anggaran.